yang ada, proses yang ada juga sesuai dengan kita. Biasalah, kalau sistem proses pasti ada kelebihan kekurangannya. Maka dari itu, dialog, feedback, terbuka itu bisa. Kalau selama ini bapak-bapak, jalur komunikasi kurang baik, sampaikan di mana kurang baiknya, jadi bisa kita sama-sama benahi. Kedua, saya apresiasi luar biasa dengan Pak Bupati ini sebenarnya. Beliau kan menyampaikan, ini sebenarnya pemberdayaan kontraktor lokal sudah masuk ke dalam salah satu 11 poin ya, isu strategis yang Pak Bupati sampaikan kepada saya. Waktu itu saya sampaikan beliau, kita juga diskusi, namanya isu strategik Pak. Kalau strategik itu bukan dari pikiran biasa selesai. Kalau sama-sama kita kerjakan bersama. Karena pada akhirnya kan ketika intinya ingin mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang namanya pembangunan berkelanjutan, saya sampaikan juga, berkali-kali kita sepakat, pemerintah, perusahaan, masyarakat ya di sini, kapasitasnya kontraktor lokal, harus sama-sama. Tiga elemen ini kalau satu tidak ada, tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, karena kesepakatan kemarin bahwa ini sudah masuk dalam isu strategi yang dibawakan oleh Bapak Bupati, kita juga sepakat, ini harus ada follow up, ada diskusi, ada program yang harus dikerjakan. Maka dari itu, Bapak Bupati membentuk tim. Kami juga membentuk tim. Jadi sama-sama tim ini. Ada sudah tim terbentuk dan sudah disepakati berapa reguler bertemu, topiknya seperti apa. Dan kemudian dari Pak Bupati juga setiap bulan ada pertemuan dan saya komit dengan Pak Bupati setiap kuartal saya bertemu langsung dengan beliau. Sehingga kalau ada kondisi-kondisi yang tidak sesuai harapan, bisa eskalasi ke saya langsung. Jadi itu. Karena kalau langsung dijawab, langsung dipenuhi, itu bukan isu strategi. Ini pemberdayaan ini besar, Pak. Bukan cuma bicara masalah tender. Bicara capacity building. Capacity building bukan hanya pendanaan. Ada banyak hal lain. Di Vale, Bapak-Bapak tahu sendiri, safety standar kita seperti apa. Dua tahun terakhir ini, berubah drastis. Kita sedang berkelanaan, ya. Karyawan kami latih, kontraktor kami latih. Banyak hal juga harus kita benahi. Jadi Bapak, Ibu, ada, gak ada ibunya ya, Bapak-Bapak Ibu. Banyak pertimbangan ya, jadi harus kita lakukan demikian. Maka kita sepakat bahwa itu yang terbetul. Nah sekarang dengan metode mekanisme sendiri yang mendevelop peraturan regulasi. Terus kemudian sejak 2017-2018 itu regulasi tersebut diambil alih sama global. Jadi memang ada waktu untuk kita berapa lama ini sehingga ini kontraktor lokal bisa mengetahui bahwa oh, memang ini sudah terpenuhi harapan itu. Karena jangan sampai ini tidak dibicarakan terus tahun depan kejadiannya begitu lagi kalau tender. Itu sebenarnya yang kemarin saya bertemu dengan mereka juga sebelumnya sebelum saya nulis surat itu, konsep ini yang mereka sampaikan ke saya bahwa harga pemaketan proyek, kemudian hubungan nasional dengan kontraktor lokal. Nah, ya hubungan itu ini semua perlu mungkin perbaikan yang menurut Ibu Febri secara sistem. Kita apresiasi itu. Kita tinggal tunggu sebulan, dua bulan. Kan harus ada ya harus ada apa waktu yang harus kita bersepakat kira-kira Ibu Febri. Ini sistem ini sebulan, dua bulan atau seperti apa? Karena kami dengan pemerintah daerah dengan Vale tetap berkomunikasi tentang itu. Dan ini tentu karena yang menerima manfaatnya adalah kontraktor lokal, tentu harus kita komunikasi dengan mereka.